Mantap, mantap. Makasih ya, bro. Hati-hati, bro. Mobil kesayangan gua, bro. Sayang banget ya Allah. Oke, sebenarnya masih sayang sama lu, Tong. Dadah. Hati-hati, bro. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. So I'll take it on. Karena baru berapa bulan di gua gitu ya, tapi nggak apa-apa. Salah satu temen gue ada yang minat dan dia udah jadi kaya raya sih, mantan youtuber juga. Dia udah nggak aktif di YouTube, dia tuh udah kaya raya, mau beli mobil ini gitu guys, katanya buat koleksi. Sebenarnya dia udah pakai Alphard soalnya. Jadi, mobil kayak gini paling buat isi-isi garasi katanya gitu kan. Ah ini nih tuh, halo bro. Udah speaker. Halo. Dimana, bro? Di sini sisi pantai. Sisi pantai lu di monumen. Ya di monumen aja kan, ke situ kan biar nanti gua juga tes drive juga. Oh. Kira luas, biar gua coba-coba juga. Oh ya udah. Ya udah gue ke sana berarti ya. Iya. Oke, teman biar itu masuk ya. Iya. Guys, kita langsung aja ke monumennya. Orangnya di sana soalnya. Iya, itu kayaknya. Alhamdulillah kita udah nyampe di sini. Orangnya dan mana orangnya tuh? Oh itu aku ya. Oh iya tuh. Habis sholat, rajin sholatnya dia, makanya rezekinya lancar. Assalamualaikum. Haji ini calon haji juga. Lama nggak ketemu bro. Ya Allah. Jadi gendut kayak gini. Ali zr nih, youtuber yang tak gadang-gadang tembus 1 juta subscriber. Amin, amin. Ini sekarang jadi orang kaya guys. Dia nggak mau nge-youtube lagi. Kata siapa lah. Kenapa sih bro nggak mau youtube? Bukan nggak mau youtube, tapi udah kaya. Enggak juga. Emang waktunya sih juga. Aku nyentah nggak tahu gimana. Nah, ini mobilnya bro yang gue udah baru big 2 kemarin. Gimana nih? Loh, gue emang naksir dari awal pas gue beli gitu, emang gue incar kebetulan hari ini gitu loh. Lo butuh, lo baru datang, lo butuh duitnya buat apa sih lo jual mobil ini? Pengen buat nikah. Dan nikah sama siapa? Monika, ayah Monika. Lu beneran jadi Monika sama Monika? Gak apa-apa, beneran. Ini gue jualnya mobil kenangan nih bro. Lu jual berapa ini? 200. Ya mahal kenangannya bro. Meskipun ya mobil baru di gua ini baru berapa bulan gitu. Kurang lah, lu temen kok. Ini belum cuci juga nih ya bro, harus dipoles dulu ini kan. Anak muda. Iya. Kemarin cuma kan di bengkel-bengkel dipoles-poles doang. Sebab kan nanti rencananya gue posting aman mobil ini di gua ini mobil jadi nano komik. Iya, rencana mau gue posting gitu loh. Jadi nanti kalau nanya lu nanti pengen beli lagi nih dapetin ya lu bisa bayar lagi karena mobilnya di gue daripada di orang lain. Iya. Tapi emang gue naksir dari awal pas lu beli anjir mobil udah cakep banget, idaman anak muda banget gitu loh. Jadi dealnya berapa ini? Aduh, rumah 200 kurangin lah. Enggak 200 ini sebenarnya gue pengen lu nyumbang gue nikah. Aduh. Aduh. Ini mobil bener bro, enak banget, cobain aja nggak apa-apa. Gue cobain. Cobain dulu, nanti lu gampang. Gue cobain dulu deh. Ini untuk nyali ya. Ini. Tuh tinggal tutut gitu. Enak banget pasti bro. Karena ini Viosnya Gen 3 asli Vios bukan limo ya. Dulu dong. Ini kita coba mobil karena belum gue bayar katanya. Enggak apa-apa duitnya bosnya udah miliaran sekarang. Kata siapa, cowok? Iyalah. Mantap banget. Enak ya. Emang idaman banget sih. Nih lu jual berapa, Al? Kan gue gitu terus terang aja kemarin kan beli berapa ya? 150 berapa sih? 6 atau 7 ya? Ya lu jualnya 200 gitu ya. Kan akang mv juga jual mobilnya 300 ini bro. Enak banget sih sumpah ini. Berapa nih? 150 lah, gue 140 oke lah. Berapa? 140. Aduh 140 ya, guys. Kalau seandainya lu pengen ini karena katanya banyak kenangan, lu pengen dapetin lagi kan juga nanti gue oke lah kalau harganya cocok lagi gitu loh. Jadi intinya ini mobil masih lu bisa pantau gitu loh. Tapi emang naksir banget bro ini. Tapi ini gue udah cutting kayak gini bro. Ya nggak apa-apa ini karena sama aja promosi nanti gue kebawa kemana-mana kan. Tapi lu nanti dicopot nggak nih? Ya kalau lu mau minta copot gue copot, kalau enggak ya enggak gitu. Karena takutnya ini ada kenangan tertentu pas pasang ini gitu loh. Gimana ya? 140. Ini langsung gue transfer nih. Naikin lagi lah bro. Aduh berapa? Lu minta berapa? Naikin 5 juta lagi biar gue nggak rugi banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah deal 144. Lu ikhlas gak? Jangan kayak gitu. Enggak. Ini juga lu buat berjuangin calon istri lu nih. Iya. Semoga berkah, semoga sakinah mawaddah. Amin. Udah ya 144 gua transfer ya. Ya udah transfer aja ya. HP-nya iPhone. iPhone gawe, bro. Kapan iPhone? Gawe, bro.